Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Integrasi Kementerian Desa Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan Pedesaan Kemendes PDTT Ibu Rahmatia Handayani STMT, selamat datang di Kota Palembang Ibu. Dalam urusan kepada Pak Menteri, kita juga telah memiliki stadion mini Persikat TNI. Stadion mini Persatuan Sepak Bola Sepak Timur. Nah, stadion mini Bu Sesdijen betul-betul mini. Muatnya paling 40 orang. Tapi yang suka menonton ini mungkin lebih dari 1000 orang. Nah, karena itu Bu Sesdijen sampaikan juga ke Pak Menteri, apalagi yang Joko nantinya untuk entry datanya untuk program prasarana desa ini ditambahkan satu di sini, tambah lagi satu di sana, berarti tambah lagi dua kali lipat. Sehingga stadion mini ini bisa menjadi kepada kita semua stadion mini yang sudah boleh menjadi besar. Karena itu saya minta perhatian khusus dari Menteri Desa melalui Bu Sesdijen untuk treatment khusus untuk Kota Pariaman ini. Saya jelaskan kepada Pak Menteri bahwa Kota Pariaman ini walaupun merah kota, tetapi kita memiliki 55 desa. Kelurahan kita cuma 16. Kita lebih banyak desanya. Jadi perhatian khusus diperlukan dari Kementerian Desa untuk membackup pemerintah Kota Pariaman ini dari segi pembangunan fisik pedesaan. Kebijakan pembangunan desa sesuai dengan salah satu dari agenda pemerintah tahun 2020 sampai 2024 oleh Presiden Republik Indonesia, yaitu mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan juga menjamin pemerataan. Pembangunan sarana dan prasarana desa merupakan salah satu komponen penting bagi pembangunan desa sebagai upaya untuk membuka gerbang isolasi desa untuk mempercepat perkembangan desa dan juga meningkatkan kualitas masyarakat desa. Penandatanganan ini sebagai simbol telah diresmikannya lapangan sepak bola atau Stadion Mini Persikatim yang berlokasi di Desa Sikapak Timur, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Pada hari ini diresmikan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Alhamdulillah, turnamen kita sudah berjalan mulai dari pagi sampai nanti sekitar jam 5.30. Jadi setengah 6 selesai. Jadi diawali dengan tadi arahan dari Pak Panitia terhadap para peserta mengenai jadwal pertandingan pada jam setengah 8 pagi tadi. Kemudian nanti sudah kita bagi dalam beberapa grup. Jumlah peserta kita 48 tim, itu terdiri dari 5 provinsi. Ada dari Sumbar, Riau, Jambi, DKI, dan juga Medan. Nah, seluruh tim itu sudah lakukan meeting dan sudah melakukan pencabutan lot. Dia sudah terbagi dalam beberapa grup. Alhamdulillah, sampai sekarang sudah sedang berlangsung pertandingan seluruh tim. Dan hampir seluruh tim sudah mulai telah menyelesaikan pertandingannya sampai 2 kali pertandingan. Karena satu grup itu adalah 4 tim. Jadi masing-masing peserta itu dalam satu grup itu akan saling bertemu. Baik, ini dengan konsep sambil main broa kita berwisata di Kota Pariaman. Ini sangat bagus sekali konsepnya. 48 tim se-Indonesia yang berada di sini, yang sedang bertanding. Ada dari tim Medan, dari Pekanbaru, Aceh, Palembang, dan Riau, Jambi. Ikut berpartisipasi Piala Wali Kota Pariaman. Alhamdulillah semuanya berlancar dengan baik. Ini konsepnya adalah konsep program PSSI Filenesia. Ini mainnya 7-7, cadangannya 4, didampingnya 2 ofisial, satu pelatih dan satu manajer tim. Dan ini sangat bagus sekali, sambil kita bermain bola, tentu kita ada berwisatanya. Kita tahu Kota Pariaman ini kota wisata. Inilah yang kita gabungkan antara konsep sepak bola dengan konsep wisata. Kedepannya kita akan lebih kita tingkatkan, mungkin tiap tahun kita laksanakan, mungkin dari Bapak Wali Kota ini, mungkin dari yang lain lah, pihak yang lain. Sehingga animo dari masyarakat ini sangat baik sekali dan menghidupkan perekonomian di seputaran di Sekapan. Kami selaku dari ASPROP PSSI Sumatera Barat, saya selaku Esko mewakili ketua ASPROP PSSI Sumatera Barat Bapak Datuk Ajo Lelo, Indra Datuk Ajo Lelo, mendukung penuh apa kegiatan yang diadakan di Pariaman ini bertajuk wisata sambil bermain bola. Ini sangat baik sekali untuk kemajuan sepak bola di Sumatera. Di sinilah nanti kita melihat bagaimana perkembangan sepak bola yang ada di Sumatera Barat. Supaya talenta-talenta sepak bola yang ada di Sumatera Barat maupun di daerah lain bisa kita pantau di sini. Jadi kami dari ASPROP PSSI Sumatera Barat sangat mendukung. Baik, terima kasih Pak Erwin, Pak Bung Dede. Semoga acara ini sukses sampai besok harinya tanpa kendala apapun.
Baik Pak, selamat sore Pak. Salam olahraga. Salam olahraga. Oke, maju, jalan.